Penggemar anime merapat. Ada serangkaian anime terbaru yang akan tayang di Netflix pada bulan Juli tahun 2024. Netflix dikenal memiliki beragam judul anime yang bisa memuaskan para penggemar anime alias wibu. Dari film hingga serial, ada beragam judul anime terbaru Netflix yang dijadwalkan tayang pada bulan Juli tahun 2024. Ini dia daftarnya. Musim ke-15 dari serial anime yang populer ini akan hadir di Netflix mulai tanggal 1 Juli tahun 2024. Tentu saja, ceritanya masih mengikuti perjalanan Luffy yang berlayar bersama awak kapalnya, bajak laut topi jerami. Kisahnya masih melanjutkan perjuangan para bajak laut untuk mengarungi Grand Line demi mencari harta karun One Piece dan menjadi raja bajak laut. Serial anime dengan genre mystery thriller ini mengambil tema tentang dunia psikologis. Episode baru dari anime ini akan tayang pada tanggal 2 Juli tahun 2024 di Netflix. Murid SMA ini dan teman-temannya sengaja dikumpulkan untuk ikut sebuah permainan. Permainan itu adalah sebuah permainan bertahan hidup yang memiliki satu aturan, yaitu yang menjadi mayoritas akan mati. Merupakan film anime terbaru dari Netflix, film ini akan tayang perdana mulai tanggal 5 Juli 2024. Anime fantasi keluarga ini akan mengikuti kisah seorang bocah laki-laki bernama Roger. Ia adalah teman imajinasi Amanda yang terpisah dari sahabatnya itu. Kini ia harus bekerja sama dengan para imajiner yang tersesat untuk kembali ke Amanda sebelum ia mulai menghilang. Tayang mulai 7 Juli tahun 2024. Anime ini adalah anime fantasi komedi yang berlatar sekolah. Kisahnya tentang seorang anak laki-laki bernama Marsh. Ia tak punya kekuatan sihir tapi memiliki fisik yang sangat kuat. Tekadnya adalah ingin mengalahkan teman-teman kelasnya yang ahli sihir agar bisa mendapat gelar sebagai Visioner Agung. Episode terbaru dari anime ini dijadwalkan tayang pada tanggal 8 Juli tahun 2024 di Netflix. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, jangan lupa tonton dulu ya. Kinnikuman kembali ke dalam ring pertarungan. Dalam pertarungan tiga arah antara Chojin Keadilan, Iblis, dan Sempurna, asal-usul Chojin pun mulai terungkap. Setelah tak sengaja menghalau kasus patroli waktu, Bond terpaksa harus ikut agen REM. Tugasnya adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tak berdosa dari masa lalu. Sembari menyaksikan jalannya sejarah dunia yang menakjubkan, musim kedua dari serial anime populer ini bakal tayang pada tanggal 17 Juli tahun 2024. Jadi jangan sampai ketinggalan ceritanya. Meski mereka punya nilai yang buruk, anak-anak nakal di SMA Furin ini merupakan para pelindung kota. Ketenangan kota yang terus dijaga akhirnya mulai terancam saat pendatang baru yang terobsesi dengan kemenangan muncul. Anime laga adaptasi anime manga ini akan tayang di Netflix mulai tanggal 20 Juli tahun 2024. Anime komedi romantis yang mengharukan dan konyol ini dijadwalkan tayang pada tanggal 25 Juli tahun 2024. Tiba-tiba pasangan kakek nenek terbangun dengan dirinya mereka yang muda. Tak menyia-nyiakan kesempatan, mereka berniat untuk menghabiskan kesempatan itu untuk menjalani masa muda yang penuh gairah, menghibur, dan juga ingin memberikan kejutan bagi keluarga dan teman mereka. Nah, itulah dari tadi beberapa daftar anime terbaru yang akan rilis pada bulan Juli tahun 2024 di Netflix. Jangan lupa tonton ya. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi.